إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah hari ini hari raya dalam menguwe untuk umat Islam, hari berkumpul umat Islam di satu tempat ialah salatul jamaah, salatul jumaah, sembahyang jumaah. Alhamdulillah oleh kerana kita sekarang sedang-sedang doa tu celapak hidup kita pergi kepada kubur, pergi kepada akhirat, maka terpaksalah kita kena melangkah hatu celapak lakah kita beringat. Jangan diikut si, jangan pejam mata, jangan pergi dalam gusta, tak boleh. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat dah nak kiamat, tapi banyak lagi manusia duk tuju, duk menuju pergi kepada kiamat dalam keadaan lalai, dalam keadaan lalai lagi pula berpaling. Muslimin sedang jemaah rahimakumullah,
Sekarang beberapa banyak kita boleh dengar orang yang mengekoh dalam beragama. Benda mengekoh dalam agama ni adalah satu benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Mengekoh dalam agama dalam arti kata hak Nabi tak ada sabit, sahabat pun tak ada sabit. Patu duk mari tumbuh supaya kulat di akhir-akhir ni. Nampak tu molek lah. Tapi sebenarnya benda tu tak ada kena gano dengan Islam. Hanya pakat mengekoh. Mai ukur dengan adab, ukur dengan otak nampak molek. Maka pakat duk buat amal. Sebenarnya itu tak kena. Bahasa Arab panggil maudu'un. Mengekoh-rekoh duk buat sendiri. Sedaya jemaah yang rahmati sekalian, agama Islam ni agama bukan pesen kita nak boleh duk buat sendiri. Dia ada tuai dia. Allah tuai agama kita ni. Minallahi risalah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Tu bukan hadis tu. Itu perkataan as-salafus salih. Ar-risalah, kerasulah, Al-Quran daripada Allah. Allah sebagai tuai agama kita ni. Agama kita ni ke agama Allah sebagai tuai, rasul juga menyapa. Kita terima. Patu serah. Kita terima tak, kita tak terima, kita bukan orang beriman. Kita terima, kita orang beriman. Muslimin yang dirahmati sekalian. Oleh kerana masing-masing duk cari pengaruh di tempat kita ni dah 500-600 tahun lebih dah Islam sampai sini. Sudah sekalian lama. Lepas tu masing-masing duk cari pengaruh. Kerana asal silsilah nak wi mari benda ngekoh dalam agama ni. Satunya untuk nak cari pengaruh, nak wi orang turu aku, nak wi orang ramai turu aku, maka aku kena royak kata benda ni mari Nabi, padahal tak ada sekali pun. Nah, yang keduanya turu ketua, kehendak ketua. Nampak ketua nak pesen ni, dia kena buat kata ni ada Nabi katalah ni. Benda ni ni banyak duk masuk dalam king Islam. Masuk dalam guni Islam. Padahal tak ada pun dalam Islam. Oleh kerana dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa giduk bohong atas aku, aku tak ada kata, aku tak ada royak, tak sabit kali Nabi, tapi dia mau tu gewak tepek pain kata Nabi kata, orang tu Allah sedia tempat duduknya dalam neraka. Hadis sahih. Wahai orang duk ngekoh dalam agama, takut gatik kamu. Jangan duk mengekoh sangat. Kita buat misal nak we kena mudah reti selalu. Muslimin sedang jemaah semua. Sekarang jemaah Rabiul Akhir. Baru ni Rabiul Awal makhluk. Makhluk baru ni. Macam-macam hadis. Supaya nak we orang buat makhluk. Supaya dengan perkataan Abu Bakar. Siapa nafkahkan satu derahir atas nak baca makhluk Rasul, orang tu Nabi kata duduk sekali dengan aku dalam syurga. Hadis ni hadis ngekoh. Abu Bakar kata wal'iyazubillah. Muslimin sunnah jumaat. Umar ada kata lagi, siapa besar hari makhluk Nabi, maka adalah dia faqad ahyal Islam. Orang tu orang menghidupkan Islam. Umar kata
Sayyidina Uthman lagi kata, man anfaqa dirhaman ala qira'ati mundir Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama siapa-siapa infak satu dirham ya wa ma'luk supa ngah dia tu syahid di medan perang Badar dan Hunain. Semua ni bukan perkataan Edmund ni. Hadis ni complom. Wapa? Kalau ada kelebihan balah ni sungguh, demon ni buat dulu lagi lah. Nabi buat dak? Dak. Sahabat pak buat ke dak maklum? Dak. Hagenu boleh ya kata? Ya tak ada kata ni. Orang yang nak buat belakang ni, mari dak buh jihad dia. Sungguh pun dak kali. Muslimin sedar jemaat, ini salah satu suandeng hak dak mengekoh dalam agama. Jadi orang kampung tak tahu apa tu gak. Oh, jelah dah lah, semula kambing lah, semula ayam lah. Ikutlah gapo-gapo pun. Banyak lagi benar-benar yang dok mengekoh yang bertulis dengan bahasa Arab, orang kita tak reti, dok suka kata ya jelah sungguh. Banyak lagi. Nuh. Apa ni? Semaya apa? Kelebihan semaya terawih tiap-tiap malam tu. Malam pertama kelebihan tu, malam kedua kelebihan ni. Semua tu ngekoh hak baru-baru yang tak sabit pada Nabi, perkataan Nabi dan perkataan sahabat pun. Sedang jemaah yang dirahmati sekalian, Allah, oleh kerana masalah ini, Nabi ini, suatu hari Nabi pernah berucap, ini hadis Ar-Riyadu bin Sahriyah. Ya royak cerita, satu hari Nabi gaduh-gaduh naik mimbar, berucap khutbah lah, bukan khutbah jemaah, ucap ceramah. Nah, sahabat depan sahabat ramai. Sahabat tengok Nabi ni, supaya Nabi nak mati esok dah. Nah, hadhi maw'izatun muwaddi'. Ini adalah satu nasihat, boleh kata wida'. Selamat tinggal dah, amla. Supaya esok Nabi nak mati. Kerana tengok Nabi ni keriat muka. Tengok Nabi ni nampak pilu, sedih. Kerana Nabi ni nampak benda lagi ke datang, Allah yang nampak. Nabi kata apa? Nabi kata, aku wasiat kepadamu, takwalah kepada Allah. Mu kena taat, kena dengar kepada ketua. Jangan deraka ketua. Selama mana dia tu duk bawa Allah dan Rasul. Dan mu, siapa di kalangan mu ni, sikit lagi mu boleh nampak pecah banyak di kalangan umat aku. Masa pecah tu, ya nak lari tak pecah tak boleh. Kerana Nabi royak lama dah, umat ini kena berpecah. Tapi Nabi royak ubat. Masa pecah tu, fa'alaikum bisunnati, wajib atasmu tonan, wajib atasmu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pegang sungguh-sungguh ni, tamassaku biha, mungkena pegang sungguh-sungguh, wa'addu alaiha bin nawajil, mungkena kalau seolah kata gigit tali ke, gigit dengan gigi gerha, jangan duk main loy-loy tak boleh, kena kim-keng nak pegang dengan sunnah Nabi sungguh, gigit dengan gigi gerha. Bila hari tu hari manusia berpecah, masa tu mungkena pegang sungguh dengan sunnahku. Allah wa iyyakum wa muhdatsatil umur ani. Ni kam terang ni. Jong ramat rawang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah mu kena beringat. Jangan nak turuk mu kena beringat sikit lagi. Banyak orang nak mengekoh dalam hak agama ni. Mu kena beringat, hei umatku, hei sahabatku. Sikit lagi. Jamin Nabi tak ada puak. Ni, lah ni. Lah ni siapa? Masa perpecah ummah.
Nak we jadi sah, tak boleh jadi. Kerana Nabi hajar dah. Nabi royak dah. Wahai saudara jemaah semua, bila pecah, dia royak obat. Masa tu pergi dengan sunnah kusung. Dan kena beringat satu benda aku nak pesan kamu ni. Benda mengekoh-ngekoh banyak masa tu tu. Mengekoh benda muhdasat al-umur, pekerja agama ni banyak orang nak pakai mengekoh. Oleh kerana setiap benda mengekoh tu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap benda bid'ah itu sesat. Muslimin sidang Jumaat, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas nah, Sahih Abi Daud nombor 4007. Muslimin sidang Jumaat, boleh kita faham kata yuknan hak Nabi teranan tenglau toni. Pak kita nak dalah mana? Pegang dengan sunnah sungguh. Pegang dengan sunnah sungguh. Hasmaya kena pegang sunnah. Ha, pergaulan dengan pegang sunnah. Ha, akidah lebih-lebih lagi. Berpegang dengan sunnah. Dengan gigi gerah. Jangan duk turut hak pesan mengekoh baru-baru. Kerana benda mengekoh ni adalah bid'ah. Apa ni? Benda mengekoh adalah sesat. Benda mengekoh baru-baru adalah sesat. Berkata Imam Malik, mani betada'a fil Islam bid'atun yaraha hasanatun. Siapa-siapa ngekoh dalam Islam, satu benda ngekoh, satu bid'ah, dia nampak molek benda ni, yaraha hasanatun. Dia nampak benda ni benda molek. Benda Nabi tak ada, benda sahabat tak ada, tapi yang tengok ni benda molek, maka dia buat, dia berasa molek. Faqad zama anna Muhammadan khana ar-risalah. Orang tu dia suka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah kerasulan dia. Nabi yang kutip wayak abih, kutip menyapa habis dah, tak ada dah Nabi tinggal. Al yauma akmaltu lakum. Hari tu tu hari Nabi buat haji, berkhutbah di Arafah tu, dah sempurna dah, dah sombun bab lew Islam. Tiba-tiba orang belakang ni, awak apa tak boleh buatnya benda ni, tak kena benda molek, tak kena boleh pahala, tak kena molek. Pasal tu perkataan Ibn Kasir, Ibn Kasir kata kena, yaqulun Ahlu sunnah wal jamaah yaqulun fi kulli fi'lin wa qawlin lam yasbut anis sahabah. Segala perkataan perbuatan yang tak sabit daripada sahabat, huwa bid'atun, itu adalah benda ngekoh baru. Kalau munduk buat benda yang tak sabit pada sahabat, itu adalah benda ngekoh baru. Li'annahu law kana khairan la sabaquna ilaih. Kerana kalau benda tu molek sungguh, nyetai di sahabat dulu dah. Dah benda tu benda molek sungguh, sahabat kutik buat lama dah. Hmm? Dah. Tak ada buat juga demo ni. Sepengah maulidur rasul, maulid Nabi. Apa boleh Abu Bakar kasih ke Nabi, Umar kasih ke Nabi lebih pada apa? Lebih pada buat kita. Apa boleh tak buat maulid? Karena itu Nabi tak buat, para sahabat apa tak buat. Orang buat belakang ni namanya bid'atun. Kalulah benda tu molek sungguh, sahabat buat dah zaman dulu. Allah. Muslimin sedang jemaat rahimakumullah. Daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap semua umatku ni masuk syurga, melainkan orang aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa orang aba tu ya Rasulullah? Hmm? Qala man atani man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba.
Siapa to'ak ke aku masuk syurga, siapa deraka ke aku, orang tu orang abang. Abang bahasa kita ke apa? Orang tak sih ke syurga. Sedang jemaah yang dirahmati, sekalian. Abdullah ibn Umar berkata, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatun. Sekalian benda bid'ah adalah sesat, sekalipun manusia nampak molek. Sedang jemaah yang dirahmati sekalian, di sini duk kelipah di hari ini. Dah Nabi tak buat, tapi Nabi tak ada larang. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bagi hak rasul bawa mari mu ambil, hak ia larang mu jangit. Hadah larang pun tak suruh pun tak apa, tak boleh buat mena molek. Ani duk makan. Ni mata kain ni makan orang. Sedang jemaah dirahmati sekalian, Nabi royak dah kat tadi, wa iyyakum muhdatsatul umur. Mu kena beringat benda mengarok nak mari, mu jangan diturut. Benda mengekoh, mengekoh dah ni. Dah nampak molek apa tak lewat. Wahai sedang jemaah, hei orang dah buat benda yang tak sama dengan Allah, yang tak sama dengan Nabi, dengan para sahabat. Dua. Satu, demo berasa kata hak demo dak buat ni lebih molek pada hak Nabi, hak sahabat tinggal contoh tu yang dulu. Demo berasa demo dak buat ni lebih molek. Salah. Kita orang Islam semua contoh teladan yang ditunjuk aja bab yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betul kena molek. Tu orang beriman. Kalau kita rasa hak kita tambah ni lebih molek pada hak Nabi dak buat, salah akidah. Ataupun yang kedua, tak ada berasa nak buat turut Nabi dulu lagi dah. Ikut dia, Nabi ke Nabi, aku suku. Ning pun juga salah. Muslimin yang dirahmati sekalian, oleh kerana kita, agama kita ni ada tuwe. Agama kita ni kena buat learning, gicik semula di hari akhirat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula syahida. Setiap umat, rasul-rasul masing-masing jadi saksi. Umat Musa, Musa jadi saksi. Umat Ibrahim, Ibrahim jadi saksi. Umat Nabi Nuh, Nabi Nuh jadi saksi akhirat. Kita wajibna bika ala haula syahida. Muhammad, aku wak mari di atas hari akhirat esok jadi saksi kepada umatmu semua. Wahai Saleh, naik balan Allah. Naik cik amalah. Naik cik amalah. Cik mana? Tekan tengok mana amalah sebab solah mu, puasa mu, gapo mu. Lepas tu Nabi Muhammad nanti cik moho patak tera. Hak ni pan, remai pan. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Aku panggil mu naik jumpa dengan aku sore-sore supaya mu tubek dalam perut mak mu itu. Ning benda kita kena duk khabar. Lah mana ni aku buat tak serupa dengan Nabi. Walaupun sutai kapung pakat buat belaka, tapi tak sama dengan Nabi, tak sama dengan para sahabat. Gapo kita nak jawab depan Allah di hari akhirat? Ning orang kapung tak ada. Kalau hodok-hodok jadi huan napak hak akik dera lawan Nabi nu ga, sutai kapung dah tanggung jawab habis. Wahai orang tahu, wahai orang reti, wahai tok-tok-tok semua orang reti pandai, beringat nak buat satu-satu kara, we ada tepat boleh gantung di dalam Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i tambah lagi ijma' dan qiyas. Jangan main apa molek. Runing ruana cucu kita tepat mata lain pula dan nampak molek. Lo ni banyak. Nah, sapuh muka ni tak ada siapa mengekoh, cuma hadis dhaif jiddan. Orang semaya sudah semaya sapuh muka. Hadis dhaif jiddan. Ibn Hajar Al-Asqalani hukum itu hadis dhaif jiddan, dah jiddan tidak harus beramal. Kalau dhaif tamadda boleh beramal peribadi. Untuk kelebihan fadail amal.
Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Ya Allah. Allah, Allahu Akbar. Hadis ini hadis Anas bin Malik. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah. Allah ni hijab. Mau dah kata Tuhan tak terima taubat orang buat bid'ah, malaikat dia tinggal benda bid'ah yang buat dulu. Kita ni, wahai saudara jemaah semua, penerangan kena bagi tahu. Saya tahu sekadar, saya kena bagi penerangan. Balah tak boleh. Menerang, okey. Melawan, tak boleh. Kerana Islam dia hajar. Ya ayyuhallazina amanu atti Allah wa atti Rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Islam ni hajar. Tengok sana. Pia orang duk putar balik, balik perut tak tahu nak pergi hak mana ni. Mukemah dengan sunnah aku. Honing, hei orang beriman. Taatlah kamu pada Allah dan Rasul dan pada ketua kamu. Tapi kalau mu timbul perbalah, tanazuk, mu kanan aku kiri mu tu balah. Jangan kelahi nah. Farudduhu ilallahi wa rasul. Wi cara kan ke panha. Gapo? Kena pakak kelik cari Quran dan hadis belaka. Maknanya Islam ni ya dok bon pentan laktan. Mana laktan? Mana nas? Mana istidlal? Mu'luk Mekdalil Raja Muzaffar buat 563 tahun hijrah, baru Raja Muzaffar buat. Raja tu tak boleh ambil nak buat dalil. Kalau Nabi buat, sahabat buat, okey boleh ambil buat dalil. Ni Raja Muzaffar di negeri Irbil tu sebagai dalil. Man mecai. Tak ada dalam ilmu usul fiqh masalah hadis kau buatlah tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أستغفر الله العظيم لي ولكم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أستغفر الله وأتوب إليه لا حول ولا قوة. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutanna illa wa antum muslimun. Inna Allah malakatu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin sedia jemaah semua, sebagai serup dalam khutbah pertama, Islam agama tua dia Allah. Patu kita buat gapo-gapo learning, Allah nak panggil gi cara semula di hari akhirat. Hari tu Nabi Muhammad kita jadi saksi. Siapa turut Nabi kena, Nabi kata kena. Siapa turut Nabi tak kena ataupun tak turut, maka Nabi kata tak kena. Cheat silent. Yang kedua, dunia learning, dunia kacau bilau di segi agama. Banyak benda mengekoh-mengekoh baru-baru. Banyak. Dulu waktu mayak, waktu baik mayak di rumah, tak ada bear learning, tak boleh kena bear dulu. Bear-bear tu mengekoh baru belakang tu. Pas tak boleh pala kau kalau bear. Ha, kerana benda mengekoh oleh agama ni tak ada so pun orang nampak tak molek. Semua nampak molek tapi mengekoh. Apa boleh tak boleh mengekoh? Kerana Nabi tak terang pada hadis irbad tadi.
cung ramat rawang. Oh, benda mengekoh dari agama. Tak sabit pada Nabi, tak sabit kepada mazhab, kepada ya apa ni sahabat pak. Kadang-kadang tak sabit pada mazhab pak pun tak ada. Tak sakut paut. Mungkin kena beringat. Jangan nak turut benda ni, kerana benda ni adalah sesat. Muslimin sedanya mak rahimakumullah, marilah kita pakat sungguh berpegang dengan sunnah dan pakat sabar apa sekadar kita tahu. Jangan nak senyap. Balah jangan. Penerangan wajib. Melawan, berlawan lah penerangan wajib kita kena bagi kepada demo. Sekadar kita tahu. Nak balah tak kena balah. Kelik kepada Allah dan Rasul, itu cara kita ke penha mengikut Allah ajar dalam Quran dia. Baiklah, kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah bagi taufik dan hidayat dan bagi nur sunnah kepada dalam apa ni jiwa umat kita semua, insya-Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya han ya qayyum. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Bukakanlah mata hati kami, keluarga kami dan puak jemaah kami semua, ya Allah. Ketua-ketua kami, ya Allah, di tanah air kami, ya Allah, kepada jalan sunnah Nabi-Mu, ya Allah, kepada Islam Rasul, Islam sunnah, ya Allah. Kerana Islam Rasul sajalah, ya Allah, boleh membasmikan segala hal ehwal umat terkini, ya Allah. Rabbana zalamna amsana illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.